Hola, selamat datang di episode motovlog gue kali ini. Di episode kali ini gue bakal review sebuah motor. Bukan motor custom ataupun motor klasik, tapi kali ini adalah motor bergenre Thailand look style. Udah pasti nggak aneh lah di telinga lu apa itu Thai look. Ini motor bahannya motor 2 tak, motor sport di Indonesia dan udah nggak aneh juga. Udah banyak nih yang pake motor ini. Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Lansiran 2010 Kawasaki Ninja RR Indonesia ya, bukan Kawasaki ZX Thailand. Cuman ini modifnya modif bergaya style Thailand look style, gaya Kawasaki ZX yang di Thailand itu. Makasih banget buat Ina Speed Shop yang udah minjemin nih motor buat gue review. Buat kalian pengguna roda 2 pasti udah gak asing dengan motor Kawasaki Ninja ini. Yuk langsung aja kita bahas modifikasi apa aja sih yang udah diterapin di ini motor. Let's go. Ya, ngomongin soal modifikasi, gue mau bahas dari bagian painting dulu. Ini motor direstorasi full pokoknya untuk painting full juga dari kaki-kaki depan, belakang, rangka, semuanya cat. Dan itu yang bacaan kayak ZX kayak gitu, itu bukan stripping tapi memang airbrush murni dari painting. Untuk dananya painting habis sekitar 2 jutaan beres painting. Dan untuk kaki-kaki depan Kawasaki Ninja ini, untuk disc brake pakai disc brake aftermarket Thailand merek DTD Racing. Untuk kaliper Brembo 4 piston itu juga sama aftermarket Thailand. Dan untuk baut-bautnya full probol. Ya, buat yang nggak tahu probol itu apa sih? Probol itu baut stainless 2 kunci. Jadi 2 kunci, bisa pakai kunci segi 5, kunci ring atau kunci pas, dan tengahnya bisa pakai kunci L. Ini adalah motor 2 tak dari untuk knalpot. Ini pakai knalpot Altech full stainless. Yuk kita dengerin suaranya langsung kayak gimana. Selain dari segi knalpot, motor ini pun mempunyai pengereman yang cukup mahal ya. Dari master rem kanan, master rem menggunakan Brembo aftermarket Thailand. Dan untuk handle coupling pakai Brembo TWM yang biasa MotoGP itu juga aftermarket Thailand. Untuk selebihnya langsung aja kita test ride nih motor. Pasti penasaran kan? Jangan skip video ini karena di akhir video bakal ada informasi penting yang bakal gue jelasin. So, enjoy the video. Let's go. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita test ride motor Kawasaki Ninja RR modifikasi bergaya Thailand look style Kawasaki ZX 150. Kita pakai prepare, kita pakai sarung tangan biar jos nih. Gak usah deh, kita langsung aja. Makasih banget buat Bayu, owner dari at Ina Speed Shop. Ina Speed Shop itu apa sih? Ina Speed Shop seller yang ngejual berbagai macam variasi Thailand
look style. Buat lo yang bergaya Thailand look style juga, lo bisa beli barang-barang Thailand look style di Inaspeed Shop Instagramnya. Untuk domisili Bandung, lo juga bisa concepting, painting, chrome dan lain-lain, bisa langsung hubungin aja ke Inaspeed Shop di Instagram. Di Instagramnya udah lengkap, ada WA, email dan lain-lain, lo langsung hubungin aja, okay? First impression gue waktu naik nih motor, suara sih yang bikin yang paling menarik. Suaranya crunchy banget. Ya, motor ini open kips, kipsnya dibuka. Jadi maksudnya kipsnya dibuka itu yang terutama di Kawasaki Ninja ya. Kipsnya dibuka tuh biar apa? Biar RPM-nya cepat naik. Soalnya kan lu bisa bandingin deh, cobain langsung. Kalau dijelasin susah. Lu cobain langsung Ninja yang standar yang tanpa open kip sama yang open kip, lu cobain. Pas naik RPM-nya tuh gimana? Pasti beda banget sih jauh. Kaki-kakinya empuk banget. Sok, oh ya, sok belakangnya ini pakai SS tabung busa. Sok depan di ribbon ulang. Enak sih empuk. So far motornya empuk banget. Yang paling gue suka juga selain suara dari koplingnya. Koplingnya empuk banget ya. Kayak yang gak di kopling. Kopling sama rem depan tuh empuk banget, enak sumpah. Rem depan pakai Brembo, Brembo apa gitu gue tipenya lupa, pokoknya Brembo aftermarket Thailand. Kalau untuk handle koplingnya pakai Brembo TWM yang biasa di MotoGP itu loh. Saklar ini saklar kiri, pakainya pakai saklar Honeywell kalau nggak salah. Sumpah parah. Kaki-kakinya empuk banget. Gue baru pertama kali nyobain motor bergaya Thailand style kayak gini, motor mejeng, kaki-kakinya empuk. Padahal ini motor nggak dipakai daily sih, disimpan buat kajangan toko doang. Tapi empuknya parah banget, sumpah. Enak banget empuknya. Kelistrikan, jalan, speedo, terus sein kiri kanan jalan. Ini stangnya masih standar, nggak pakai stang jepit ya. Cuman stang ori, cuman di chrome aja sih. Mesinnya, ini mesin standar untuk bloknya doang sih yang standar. Headnya cuma dipapas, dikorek sedikit. Karburatornya gede banget anjir. Ini pakai PWM 38. PWM 38 tuh punyanya motor. TZM kok nggak salah ya? TZM apa TZ ya? Gue lupa. Pokoknya PWM 28 deh, lo bisa searching aja. Tarikan gas enak juga, nggak ringan sih so far motornya. Kaki gas banget. Kata si owner, kata Bayu, di motor. Gue tahu banget nih motor bangun dari awalnya. Dulunya sih warnanya warna merah. Dulu. Sekarang pas gue ketemu sama Bayu, motornya udah begini. Ketemu lagi sama Bayu udah begini motornya. Keren. Thailand banget sih. Anehnya knalpotnya enggak nyangkut anjir. Gue yang pakai knalpotnya enggak nyangkut. Tapi nggak tahu nih kalau Bayu yang pakai kayaknya knalpotnya nyangkut nih di posisi tidur. Knalpotnya pakai iTech ya, bukan Altech, gue salah. iTech apa gitu nggak tahu. Harganya sekitar 15 ke bawah lah kalau nggak salah. Disc depan ini pakai DTD Racing ukuran 328 ya, lupa gue. Aftermarket Thailand. Kaliper depannya pakai Brembo 4 piston. Untuk dari handling sih, handlingnya ini apa, nyaman ya, ringan. Yang kebetulan ini stangnya kan nggak pakai stang jepit, stang standar. Cuman kalau belok ke kiri ini agak mentok,
si master remnya itu loh, tabung master remnya agak mentok ke pisau sedikit, tapi so far is okay. Tarikan atasnya juara banget sih. Kita coba dikit. Atasnya panjang banget tuh. Coba gear belakangnya ini pakai gear triple S ukuran 415 gigi, mata gigi 40. Depannya pakai 13 triple S juga. Napasnya panjang banget sih, Pak. Koplingnya deet banget, dangkal banget koplingnya, empuk gitu. Kenapa gue suka banget. Oh ya, untuk radiatornya ini udah pakai radiator aluminium ala-ala telan-telan gitu. Bloknya masih standar sih, belum PDK, masih bawaan standar 18 berapa, 75 atau 78 ya, mini ga RR 2010. Bloknya standar, cuman kapasit doang sih. Super good di motor. Kelistrikannya pada jalan. Yang paling enak sih kaki-kaki sih empuk. Dari postur duduk juga gue nggak terlalu maju atau terlalu mundur, dan nggak terlalu bungkuk. Kalau motor sport lah kayak gitu bungkuknya, cuman nggak terlalu bungkuk kayak pakai stang jepit. Nggak tahu nih, kalau pakai stang jepit pasti bakal bungkuk banget, handlingnya juga bakal lebih terbatas. Yuk ah, kita tes seberapa kencang sini motor pas lagi jetpack 110. Let's go. Aduh, cuman sampai gigi 4. Gigi 4 juga masih kurang sih. Baru gigi 3 tuh. Ini baru ada mobil. Aku nih, ngetes-ngetesnya. Ini sekitar jam ketigaan ya, jam-jamnya rame karena empat kali. Harusnya sih ngetes di Ninja, berhubung karena napasnya yang panjang banget, karbunya gede, gearnya juga ya, walaupun gede tapi gearnya gear gigi gede, tapi tetap aja nih panjang napasnya di motor. Harusnya sih ngetesnya di jembatan layang Pasupati ya, malam itu kosong tuh. Nah, semoga ownernya aja lihat video, siapa tahu nanti kita test ride ulang gitu. So far ini motor good sih. Mungkin ini motor the best yang pernah gue cobain dengan genre modifikasi Thailand look style. Kenapa gue bilang the best? Karena nyaman banget sih ini motor buat daily. Nyamannya buat sekelas motor mejeng kayak gini, tapi nyamannya kayak motor daily gitu. Malah motor daily pun belum tentu senyaman ini. Dari kaki-kaki empuk banget, pengereman pakem depan belakang. Oh ya, ini stepnya udah pakai step Underbone merek DKT aftermarket Thailand. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Kalau maaf kalau ada informasi yang tidak tersampaikan atau kurang jelas, lo bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. So far so good
di Smotan Cycle. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share this video di semua sosial media lo ya. Buat yang nonton jangan lupa subscribe, oke, subscribe biar gue kedepannya lebih semangat lagi buat bikin konten-konten yang lebih menarik dan informatif. So this is the end of this episode. Don't forget to subscribe, like, and share this video. See you on the next project. Thanks for watching. Goodbye.